je yang tak tahu filem Polis Evo dan mesti ramai yang menantikan keluaran Polis Evo 2. Sebab itulah sekarang Mushi berada di The Gasket Alley untuk menghadiri sidang media Polis Evo 2. Saya memegang watak sebagai Khalif, nama saya. Wataknya seorang sniper. Sniper yang sangat bertanggungjawab, trusted, jarang gagal. I hit it on the spot. Memang saya dah terlibat dengan filem aksi macam Zombie Road, filem Dukun. Dan Action Pack ni bagi saya, filem Polis Evo kedua ni memang menjanjikan lebih impact. Okay, terus terang saya cakap, ramai yang kata okay, Hairul pegang senjata macam dah pro. Sebenarnya saya belajar di sini. Sebab saya training kat sini lah orang kata ya saya career dalam pascal. Bila Polis Evo pun nanti korang akan tengok apa benda yang saya buat. First of all, memang bajet diorang lagi besar daripada filem yang pertama. Sebenarnya banyak perbezaan daripada first part 1 dengan part 2. Tetapi dalam skala yang lebih besar. Polis Evo 2 ni adalah sebuah filem yang cukup luar biasa. So, filem ni persiapannya, kalau Sam 15 bulan, saya lebih kurang setahun lah. Kalau nak tahu hasil daripada persiapan yang begitu lama, saksikanlah Polis Evo 2. Apa yang telah kami sediakan adalah sebuah filem yang lebih jauh lebih besar daripada Polis Evo 1. Dari segi pembikinan, dari segi barisan para pelakon. Castro Shaw melihat itu sebagai satu cabaran yang harus kita lakukan kerana sokongan dari penonton dah ada. Kita kena sentiasa harus menyiapkan sebuah filem yang berjaya ditingkatkan lagi dan merapatkan jurang antara kita dan filem-filem antarabangsa. Jadi kepada anda yang tak sabar untuk menyaksikan filem Polis Evo 2 ini, jangan lupa nantikan di pawagam-pawagam yang berdekatan dengan anda. Sekian saja daripada saya, Mushirah Mohtar di Mingguan Wanita. Bye! Itu dia sedikit bingkisan mengenai tayangan perdana filem Polis Evo 2. Jadi dijangka bakal menemui penonton pada 22 November ini, menampilkan ramai pelakon-pelakon hebat. Antaranya kita ada Zizan, Shahizi Sam, Era Fazira pun ada, Hairul Azrin dan pelakon popular daripada Indonesia, Ralin Shah yang bersama-sama kita juga di studio hari ini. Dan kita juga ingin mempromosikan lagu tema bagi filem Polis Evo 2 yang bertajuk Mogok, nyanyian seorang lagi penyanyi yang cukup dikenali ramai, iaitu Ahmad, kini dikenali sebagai Ahmad I. Jadi selamat datang diucapkan kepada Ralin Shah dan I. Juga Ahmad. Ahmad I ke Ahmad nak panggil sekarang ni? Ahmad I. I ni sebenarnya pendek untuk Ishak. Nama ayah saya. Nama ayah. Itu yang Ahmad I. Yes. I see. Dia macam canggih sikit kalau kan? Ada I. Ahmad I. Okey, tak apa. Mungkin nak cerita tentang nak cerita dengan Ralin ataupun Ralin dulu ya, tentang watak yang dibawa dalam Polis Evo 2 ni. Apakah ada sebarang cabaran untuk membawakan karakter ini sewaktu penggambaran filem ini? Hi, nice to meet you. Senang sekali boleh kat Malaysia sekarang ni. Saya rasa saya sangat bangga dan senang boleh menjadi bahagian dari filem ni. Yang pasti banyak sangat cabaran dengan semua pekerjaan, dengan semua filem banyak cabaran. Tapi saya merasa bahawa filem ni memang cabaran dia maksimum kerana saya harus membangun kekuatan fisik untuk bisa menjadi polis yang tangguh ni. Nama karakter dia Rian. Dia juga pengintip. Dia polis dari Indonesia yang sedang menginfiltrasi informasi mafia dadah di Malaysia. So it's really such a big strong character to play. Yes. And saya sendiri belum pernah main film action, so memang ini pertama kali. Ya, ini pertama kali. Jadi memang pengalaman yang sangat baru, yang sangat exciting, dan saya sangat sangat teruja dengan film ni dan hopefully you guys can all watch it. Okay, kalau kita tengok tadi, Zizan mengatakan dia membuat persiapan selama 15 bulan untuk penggambaran filem Polis Evo 2 ni. Kalau Ralin sendiri, berapa lama persiapan yang Ralin perlu lakukan? Sebab katanya karakter ni seorang yang sangat orang kata fizikal, aktif kan? Menggunakan senjata dan sebagainya. Jadi macam mana persiapan untuk filem ini? Sejujurnya saya yang masuk cast last kali. So training saya 8 bulan, 8 tapi bulan intensive. Jadi tactical training dengan senapan, dengan senjata
setiap hari 3 jam. Mm-hmm. And then fizik, diorang nak otot, so 5 kilo harus naik. Oh, ada target sekali. Ada target. So, okay. I had to angkat beban. Uh-huh. And then do seni bela diri. Uh-huh. And then of course, you can see Zizan dengan Sam, badan diorang. Mm-hmm. Very fit. Very I have fit. To look. Janganlah tegak. Macam lemah-lemah. I have tegak. To be tegak. Yes. Yeah. So, bukan so, senang kan sebenarnya sebagai senang. Seorang pelakon. Orang selalu ingatlah senang jadi pelakon kan. Tapi sebenarnya banyak orang kata komitmen yang perlu diberikan. Okay, kita nak borak pula dengan Emmet. Sian Emmet nanti. Tak apa-apa. Okay, Emmet. The movie is great. Like, I loved it. Yes, it's non-stop action. Non-stop action. Yeah, okay, yeah. Emmet sekarang menetap di Canada. Yes, saya. Yeah. Lama tak muncul dalam industri orang kata entertainment saya hiburan saya ni. Sebenarnya saya lama berkecimpung dalam bidang music. Of course. So, sekarang kemudian saya nak buat benda lain. Sekarang saya kerja sebagai seorang actually. Uh-huh. So, ni pun saya buat macam part time. Uh-huh. Bila senang, boleh berjumpa dengan kawan-kawan, rakan-rakan. Uh-huh. Lepas tu keluarkan pula satu lagu ya. Yes, mogok, untuk ya. Polis Evo mungkin boleh cerita. Saya pun dah lama dah tak menyanyi dalam bahasa Melayu. Iya ke? Tapi masih fasih lagi. Dia macam karat sikit. Tapi, karat sikit tapi lah. Okay lah. Okay. Sedar tak? Dia tak ada bahasa baku. Okey sebenarnya. Okey lagi. Okey lagi. Boleh tahan dia lagi. Dia nak basah-basah sikit. Okey. Okay. Mungkin Emmet boleh ceritakan dengan siapa Emmet bekerja untuk menghasilkan lagu ini. Sebenarnya lagu Bogok ni lagu Izwan Shah dan mm-hmm. Kadak daripada Butterfingers. Okey. So kita pun melepak bersama. Kita exchange lagu menerusi WhatsApp. Technology is great nowadays. Mm-hmm. You can always communicate with people. Walaupun Emmet berada di Canada dan mereka berada sini, masih lagi boleh bekerjasama. Mm-hmm. Jadi boleh cerita sikit tentang lagu Mogok ni. Apa cerita di sebalik Mogok lagu dia, Mogok ni? Sebenarnya tak ada cerita. Mm. Dia masa kami nak contribute lagu untuk movie, saya pun dah dapat dia punya video. Mm-hmm. Kita pun nak mencari satu perkataan yang memang agak trendy jugalah. Uh-huh. Kita pun ada gebang, tapi gebang kalau nyanyi dia macam pelik sikit. Uh-huh. So ada gebang, tiba-tiba ada amok. Berarti we kind of landed on Mogok. Mogok ya? Nice. Okay, lagu dia pun memang cukup enak didengar. Oh ya, terima kasih. I love it. Jadi kita berbalik kepada Ralin. Nak tanya Ralin, apakah ataupun bagaimanakah pengalaman berlakon dengan Syahid Zizam, dengan Zizan Ransap? Macam mana diorang ni dalam set penggambaran tu? Diorang ni sangat-sangat fun. Uh-huh. Dan sangat-sangat mengajarkan saya banyak hal tentang acting. Uh-huh. Saya tak menyangka sebenarnya aktor-aktor Malaysia ni biarpun tak sebanyak aktor Indonesia dan perfilman kalian lebih kecil dari Indonesia. Yeah. Tapi the quality of the acting and dedikasi, disiplin dengan kerja keras dia memang melampaui semua aktor yang saya pernah jumpa. Dan ni bukan drama tau. Ini memang kisah benar. Macam for example, ada satu scene di mana saya ditembak dan saya harus jatuh. Mm-hmm. Jatuh ke lantai kan. Kita outdoor dia lah panas kat Kuantan tu, dah terbakar. Everyone is burned. Zizan pingsan 2 hours ago, but kita harus continue the scene. Pingsan sebenar-benarnya. Pingsan. Ya, pitam pingsan. Uh-huh. Tapi habis tu kita harus shooting lagi. So kita bangunkan dia. Okay, let's go. Uh-huh. So dia harus tarik Sam macam lembu. Tarik macam lembu. Okay, Ralin datang sini lah bantu. So the director said, okay, you also tarik. I tarik. Saya cakap, aku nak matilah Ralin. Tangan aku dah nak lepas ni. You tak kuat tarik, but I tarik tangan dia kasar. Uh-huh. So then dia cakap, okay, we change the scene. You kena tembak je. So I said, kena tembak? So how? I mati ke tak? No, you just mm-hmm. jatuh to the ground. Spoiler. And then spoiler. When I wanted to jatuh to the ground, uh-huh. I tak pernah ada training jatuh to the ground. So you know what Zizan did? Uh-huh. He kicked me. He said, ada pingsan lah, I'm going to kick you. Penonton perlu tengok ya, scene perlu ini ya. Perlu tengok scene Ralin ini. Ralin ditendang sendiri. Because saya tak pernah belajar bagaimana nak jatuh. Faham. So, diorang betul ajar. Okay. Ralin, tutup mata, saya nak tendang awak. Dia tendang, okay, you buat macam gitu. So, saya, okay, wow, these actors are really serious. Okay. So, I loved working with them and Sam and Zizan are my favorite people right now. Saya kena tengok scene itu. Yeah. Okay, mungkin secara ringkas sebab kita dah tak kekurangan masa. Okay. Sedikit orang kata war-warkan harapan dan juga Raylin dan Emmet ya tentang filem Polis Evo 2 ni. Mungkin boleh war-warkan sedikit tentang filem ini? Saya harap para penonton, you can stomach the action pack, the bomb explosions, the good storyline. And you know, you won't be disappointed. So please tune in. Thank you, Emmet. Yeah. Ralin sendiri? From me, I think they have to really
accept that this film is made in Malaysia even though bertaraf sangat international. Wow. Dan juga I think filosofi film ini yang paling penting, iaitu semua polis ni bekerja berkorban sebaik mungkin untuk mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan orang. Mm-hmm. So I think kasih sayang, kedamaian, all these points, humanitarian points are the most important thing about the movie, and I think people have to watch it karena dengan minda yang terbuka, dengan hati yang terbuka. Okey, jadi terima kasih diucapkan kepada Ralin Shah, kepada Ahmad kerana bersama-sama kami di Minggu Wanita untuk mempromosikan Polis Ibu 2. Minggu Wanita sedihnya sudah sampai ke penghujung rancangan. Sekiranya ada sebarang topik perbincangan yang ingin kami kupaskan, anda boleh kongsikan di laman media sosial kami Minggu Wanita. Pastikan anda terus menonton Minggu Wanita bagi membincangkan pelbagai lagi topik-topik menarik. Dan untuk menutup tirai rancangan kita hari ini, kita akan tinggalkan anda dengan dendangan M&I dengan lagunya daripada soundtrack Polis Evo 2 yang bertajuk Mogok. Kita saksikan. Serik, aku dah serik. Cakap besar, asyik berlagak. Tak tahu, main terkesembarang. Apa barang, siapa tera dia menang. Makan dedak cakap jangan temberang, waspada cerung ada di mana-mana. Dengar, jangan salah sembang. Kena hari, badan juga ada binasa. Kiri kanan mukul. Anak kau berani. Musim mengawan, tak apa, masing-masing mencari. Semoga semua jumpa jalan pulang. Hari-hari mugo, ada kau berani. Mugo kawan mugo, kita semua. Sama berani.
kasih.